Hai, selamat datang di tutorial permohonan MERKAI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pilih permohonan online, lalu klik tambah. Klik belum untuk mendapatkan kode billing. Lengkapi informasi. Lalu klik pesan kode billing. Lengkapi data pada form pemesanan nomor pembayaran. Lalu klik proses. Anda akan mendapatkan nomor pembayaran. Salin nomor pembayaran. Sekarang Anda sudah mempunyai kode billing. Lengkapi data pada form permohonan online. Tempelkan kode billing yang sudah disalin sebelumnya. Klik cek dan klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data merek. Centang persetujuan persyaratan lalu klik submit. Pada data kelas, klik tambah. Lengkapi data. Lalu, klik pilih. Klik simpan dan lanjutkan. Pada dokumen lampir, klik tambah. Pilih tanda tangan digital Anda. Setelah semua terisi lengkap, klik cetak draft tanda terima untuk melihat rincian permohonan. Setelah yakin semuanya sudah lengkap, klik selesai. Anda dapat mengunduh permohonan online Anda. Selamat datang di tutorial formalitas MERKAI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard. Pilih kolom permohonan online dan klik More Info, lalu pilih nomor permohonan. Klik Monitor. Untuk memperbaharui status, klik Update Status. Pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Lakukan logout dan login kembali. Pilih kolom permohonan online dan klik More Info. Klik Monitor. Untuk memperbaharui status, klik Update Status. Pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Selamat datang di tutorial publikasi MERKAI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik More Info pada menu permohonan online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan lalu klik Monitoring. Untuk mengubah status, klik Update Status. Pilih status dan aksi yang sesuai. Lalu klik Proses. Kembali ke halaman monitor. Kini telah muncul aksi persetujuan kasih untuk cetak BRM. Pilih nama grup pada halaman grup permohonan. Lalu klik Tambah. Cetak pada data permohonan yang Anda inginkan. Klik proses. Pada halaman permohonan,
Anda bisa melihat nama grup yang sudah dipublikasi. Pilih nomor BRM yang diinginkan, lalu klik Buat BRM. Lengkapi data pada halaman berita resmi merek. Lalu klik Proses. Anda dapat mencetak BRM dengan klik Cetak BRM. Selamat datang di tutorial Yanis, pemeriksa Kasubdit TU Sertifikat Merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik More Info pada menu Permohonan Online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan, lalu klik Monitoring. Untuk mengubah status, klik Update Status. Pilih status dan aksi yang sesuai, lalu klik Proses. Lengkapi data pada grup permohonan, lalu klik Proses. Pilih nama grup, lalu klik Tambah. Centang pada data permohonan yang diinginkan, lalu klik Pilih. Selanjutnya, klik Proses. Masuk ke menu pelayanan teknis. Klik Distribusi. Lengkapi data pada halaman distribusi permohonan. Lalu, klik Proses. Klik pada nama grup untuk melihat detail distribusi. Lakukan logout dan login kembali sebagai pemeriksa. Pilih menu kertas kerja substantif. Lalu, pilih kertas kerja pemeriksa substantif 1. Klik nomor permohonan. Lalu klik penilaian atau update status. Klik update status. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Tahap Kasubdit mengubah persetujuan. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Kembali ke dashboard, lalu klik More Info pada permohonan online. Lalu klik Monitor. Klik Update Status. Lengkapi datanya, lalu klik Proses. Tahap terakhir adalah tahap pencetakan sertifikat. Klik Registrasi, lalu pilih Cetak Sertifikat.